Selamat datang di video tutorial Trainit, melanjutkan materi MySQL ya. Setelah saya pikir-pikir, saya rasa perlu membuat simulasi data seperti ini. Karena pembelian ini pending, maka belum ada pembayaran dan belum ada pengiriman. Nah, nanti simulasi yang akan saya bikin adalah saya menginputkan pembelian baru insert lagi. Jadi simulasinya gini loh, ada yang pending, ada yang lunas, ada yang sudah dikirim, ada yang batal kayak gitu loh simulasinya. Biar lengkap ya. Pelanggannya satu, tanggalnya sama, uh, detailnya sama, kemudian totalnya ini ada sama deh. Ini yang sudah lunas. Kalau melihat begini, pembelian dua ini kan sudah lunas, maka seharusnya ada pembayaran untuk pembelian dua ya saya insert di pembayaran pembelian 2 ya nama yang bayar karena yang beli itu tadi Antonius Pak ya berarti yang ngirim juga Antonius banknya mandiri tanggalnya tak pilih hari ini kemudian jumlahnya tadi 330 untuk warga gitu ya berarti kan yang pending pembelian 1 ini enggak ada data pembayaran yang sudah lunas pembelian satu pembelian dua maka ada data pembayaran misal pelanggan lain kita insert pelanggan dua itu alif hari ini beli juga hari ini beli totalnya sama 330000 dia statusnya sudah kirim go terlihat pelanggannya ini dua alif ya pembeliannya tiga kalau sudah kirim berarti sudah membayar dan sudah ngirim berarti pembayarannya tak insert dulu pembelian terakhir eh, yang bayar juga alif kemudiannya banknya sama mandiri, tanggalnya hari ini juga kemudian jumlahnya itu 330 ya karena ini, kemudian pengiriman ya pengiriman itu pembeliannya alif yang statusnya ada kirim, nah ini nama penerimaannya kebetulan alif juga Kemudian teleponnya berapa tadi? 5643578597. Provinsinya Yogyakarta. Kemudian distriknya Kulon Progo. Kemudian tipenya kabupaten ya. Kode posnya 55288. Alamatnya Jalan Nangka nomor 12 Kulon Progo ekspedisinya dia milih JNE ini misal semua ini paketnya yang ongkos kirim ekonomis estimasinya tiga hari kemudian ongkosnya 30.000 resi pengirimannya nah karena sudah dikirim maka harus ada resinya ini cuma simulasi data aja ginilah ya kemudian kita go ini contoh pembelian pembeliannya Antonius yang dua ini sudah lunas tapi belum dikirim maka hanya ada data pembayaran pembelian dua kalau pembelian tiga sudah dikirim maka di pembelian ada data pembayaran untuk pembelian tiga dan ada data pengiriman untuk pembelian tiga nah itu simulasi data seperti itu oh iya ini produk-produk yang dibeli belum ada ya pembelian dua sama pembelian tiga berarti di sini pembelian produk tak insert untuk pembelian dua beli produk satu jumlahnya satu pembelian dua juga beli produk dua jumlahnya satu pembeliannya sama dua sama sama dua produknya beda ya ada satu ada dua go tak insert pembelian tiga punyanya alif berarti ini ya pembelian tiga produknya produk satu sama produk dua jumlahnya masing-masing satu go ini sudah semua ini data pembelian 1, 2, 3 kita lihat produknya pembelian 1 ada 2 produk pembelian 2 ada 2 produk pembelian 3 juga ada 2 produk ini sudah ya setelah anda saya ajari nginput data ini data pembelian pembelian produk pembayaran dan pengiriman silahkan anda input sebanyak-banyaknya nanti kita akan karena kalau cuma segini datanya melakukan query itu kurang asik Hasilnya itu kurang memuaskan Tapi kalau Anda edisi sebanyak-banyaknya Nanti query-nya akan sangat menyenangkan gitu ya Ya 4 tabel Tabel pembelian Ada pembayaran, ada pengiriman Tergantung status Kalau masih pending Belum ada Enggak usah input pembayaran pengiriman Kalau lunas Input pembayaran aja Kalau kirim Berarti input pembayaran pengiriman Kalau yang ini Pembelian produk wajib di input Baik pending Lunas kirim Wajib di, di input Batal pun ini wajib di input Kira-kira begitu ya Eh, uh, apa coba ini deh. Saya nginput pembelian yang keempat. Hmm. Pelanggannya Alif lagi. Tanggalnya kemarin deh, 27. Deadline-nya boleh tanggal 28 ya. Kemudian totalnya coba tak lihat dulu harga produknya ini. Misal dia hanya beli satu produk, eh, produk aja, misal yang ini ya. Adidas ABC 250. Berarti totalnya 280 sama ongkir nih. Tok wak. Misal Alif hanya beli satu produk ya go tak masukkan di pembelian produk tadi pembeliannya berapa idnya 4 oke misal alif hanya beli satu produk pembelian 4 hanya beli satu produk adidas yaitu 4 jumlahnya 1 oke terus data pengirimannya ini ada seharusnya seharusnya semua ini ada data pengirimannya namun bagian resi ini dikosongkan resi Oke deh Berarti Alif itu sudah menginputkan gitu loh. Uh, dia pembelian empat yang batal ini ya, yang yang, yang batal. Alif teleponnya ada 3578597. Provinsinya Yogyakarta. Distriknya Kulon Progo. Kemudian tipenya kabupaten, kode posnya 55288. Jalan Nangka nomor 12. Kulon Progo ekspedisinya dia milih misal dia minta JNE paket pengirimannya eh, uh, ongkos kirim ekonomis estimasinya tiga hari ongkos kirimnya 30.000 tapi resi nggak ada resi nggak ada artinya gini oh, uh, Alif itu dia beli beli produk dan dia udah minta minta data pengiriman pengiriman ini ya Cuman sayangnya Alif itu nggak bayar, itu pembayaran di sini enggak ada. Sehingga setelah jatuh tempo, data pembeliannya berubah menjadi double click tadi ya, batal. Nah, gitu loh. Jadi pembelian 4 dibatalkan karena dia enggak nggak bayar. Maka di pengiriman pun tidak butuh resi, admin tidak perlu menginputkan resi karena memang dia nggak bayar, maka nggak dikirim. Gitu aja ya. Itu untuk simulasi data pembelian yang terkait dengan empat tabel pembelian pembelian produk pembayaran sama pengiriman nah, silahkan anda isi sebanyak banyaknya nanti pada video tutorial berikutnya kita masih akan query select tapi bermain-main dengan data pembelian misal menghitung keuntungan menghitung uh, pembelian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian Kira-kira nah, begitu ya oke itu aja sampai ketemu di video tutorial trainit yang selanjutnya